Halo, assalamualaikum semuanya. Aku Alda Ditri. Welcome to Happy Nom Nom. Jangan lupa like, comment, subscribe, aktifin tombol loncengnya ya. Hai guys, apa kabar hari ini? Baik kan? Alhamdulillah, kalau baik. Di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat kue lebaran mudah banget dan bahannya juga simple banget tanpa cetakan juga, yaitu lidah kucing. Penasaran gimana prosesnya? Simak videonya sampai akhir ya, jangan di skip agar kalian tahu step by stepnya. Sebelum lanjut, aku mau ngucapin dulu selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan, tetap semangat ya. Bahannya ada terigu sebanyak 100 gram atau 10 sendok makan, 100 gram gula halus atau setara dengan 10 sendok makan. Kemudian ada margarin, ini sebanyak 120 atau sekitar 5 sendok makan, 1 sendok makan maizena. Ada 1 butir telur, kita akan pakai putihnya aja ya. Ada pewarna makanan, merah, kuning, hijau, biru, pokoknya warna pelangi. Teman-teman boleh pilih warna yang mana aja yang kalian suka. Pertama, siapkan wadah. Lalu kita masukkan margarinnya. Ini sekitar 5 sendok makan ya, atau setara 120 gram. Kemudian kita masukkan gula halusnya. Kita ayak dulu ya, karena ini gula halusnya ada yang bergerindil. Ini sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Nah, untuk yang bergerindil kita haluskan seperti ini. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Kemudian masukkan vanili bubuk sebanyak 1 bungkus ya. Masukkan juga 1 butir telur, di sini kita butuh putihnya aja. Seperti ini. Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini udah cukup, udah tercampur rata. Kemudian kita masukkan tepung terigunya sebanyak 10 sendok makan atau setara dengan 100 gram. Kemudian ayak ya. Lalu aduk menggunakan spatula sampai semuanya tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 4 bagian. Usahakan sama rata ya. Ini aku mangkoknya pakai wadah tepung sama gula tadi, nggak apa-apa kita pakai lagi. Lalu beri warna kira-kira sebanyak 2 tetes. Lalu aduk sampai tercampur rata. Seperti ini. Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya plastik seperti ini, boleh pakai plastik biasa.
seperti ini ya. Kemudian gunting bagian ujungnya, gak usah terlalu lebar, kira-kira seperti ini ya. Kemudian loyang yang udah kita olesi dengan mentega, atau kalau teman-teman punya kertas roti boleh dilapisi kertas roti. Kemudian kita cetak seperti ini, kita tarik memanjang tapi nggak usah terlalu panjang karena ini hasilnya nanti akan melebar. Oke, lanjut untuk warna berikutnya yaitu hijau. 1 2 3 4 baris aja udah cukup. Lalu lanjut untuk warna berikutnya, warna kuning. 1 2 3 4. Oke, lanjut untuk warna terakhir yaitu biru. 1 2 3 4. Gak usah terlalu rapi ya, gak apa-apa karena nanti ini jadinya akan rapi sendiri. Untuk warnanya terserah teman-teman, boleh warna hijau duluan atau warna kesukaan kalian lah ya, boleh diatur sendiri. Usahakan ini dikasih jarak antara satu sama lain karena ini hasilnya nanti akan melebar. Oke, lanjut seperti itu ya sampai selesai ya. Untuk pemilihan warnanya terserah kalian, kalian suka warna yang mana. Oke, kalau loyang sudah penuh seperti ini, kemudian aku akan panggang. Di sini aku menggunakan oven tangkring ya, yang udah aku panasin sekitar 3 menit menggunakan api besar. Kemudian aku kecilin paling kecil sendiri. Lalu aku panggang ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ya. Diingat apinya harus api paling kecil ya. Dan ini dia, lidah kucing ala Happy Nom Nom sudah jadi. Ini mudah banget kan cara bikinnya tanpa cetakan, tapi hasilnya udah lumayan bagus, udah lumayan rapi seperti ini. Kalian wajib coba di rumah ya. Lidah kucing ini enak banget, gurih, manis, rasanya hampir mirip banget sama cookies ya, cuman bedanya mungkin di sini kalau lidah kucing, kalau cookies pakai baking powder, kalau ini enggak. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment sebanyak-banyaknya, share di media sosial kalian, subscribe buat kalian yang belum. Jangan lupa aktifin juga notifikasinya karena akan ada resep-resep menarik lagi dari aku. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Have nice day. Tetap jaga kesehatan ya. Bye bye.